tentang PP 71 atau PP PSTE, kita harus memahami amanat yang di apa namanya yang di minta di apa diberikan atau di amanah yang dari undang-undang ITE. Mungkin presentasi saya bisa ditampilkan. Jadi mungkin untuk memahami apa itu undang-undang PP PSTE, kita harus memahami amanahnya apa sih di undang-undang. Nanti saya akan kutip beberapa. Makanya kami selain merevisi apa, bukan merevisi malah merubah. Karena yang lama itu kita adopsi, habis itu karena strukturnya pun kita membuat lebih mudah dibaca dan kita samakan dengan struktur yang ada di undang-undang. Jadi bacanya itu kalau kita lihat yang lama itu kita harus baca mundur langsung refernya itu ke atas naik lagi itu naik turun itu orang bacanya. Nah ini kita buat konstruksinya sekali baca itu masyarakat dan semua orang yang berkepentingan memahami.